Halo guys, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Selamat siang dari Warung Kopi Sepurane. Nah, Warung Kopi Sepurane ini tempat nongkrong yang lagi ngehits banget guys di Purwokerto. Karena ini masih baru nih, tuh masih ada itunya, papan ininya ya. Ini artinya tempat ini masih baru guys. Alasan kenapa dinamakan Sepurane, karena letaknya ada di pinggir rel guys, tuh bisa dilihat ya. Ini di pinggir rel persis ini ya, Petak Purwokerto, Karanggandul. Nah, sekarang saatnya masuk ke dalam guys. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Seperti ini adalah tampilan dari dalam warung Sepurane guys. Ini ada taman bermain, ada saung untuk berteduh, nyaman deh pokoknya. Apalagi cuaca hari ini lagi panas guys. Tuh, bisa dilihat guys, di sini banyak sekali tumbuhan. Nah, ini bikin mata seger guys. Ada bunga warna merah, warna kuning, dan daun warna hijau, dan banyak banget pepohonan guys di sini guys. Sayangnya, selama PPKM ini, batas waktu kunjungan hanya diperbolehkan selama 1 jam guys. Dan seperti inilah suasana di warung Sepurane guys. Kayaknya kalau makan, minum, sambil lihat kereta api lewat, kayaknya bakal seru nih. Oh iya, di sini juga ada wahana semacam apa itu ya namanya, sepeda air guys. Dan yang jelas wahananya bayar ya guys ya, bukan gratis. Tapi kalau untuk harganya kurang tahu ya guys ya, mungkin next time bisa coba lah. Di sini sistemnya prasmanan guys, yaitu ambil lalu bayar dulu baru makan, bukan makan dulu baru bayar. Nah, buat kalian khususnya para penggemar kereta api, tempat tongkrongan ini bisa jadi rekomendasi buat kalian untuk melihat kereta api sambil menikmati makanan dan juga minuman guys. Nah, sekarang saatnya menunggu kereta api lewat di jalur situ ya guys ya. Dan beberapa menit kemudian terdengar suara gemuruh, itu artinya kereta api mau lewat guys. Ini kereta api Taksaka ya yang pertama lewat. Kemudian, beberapa menit setelah kereta api Taksaka lewat, kereta api Argo Lawu dari Solo tujuan Gambir lewat juga guys. Kemudian muncul kereta api Bengawan dari Jakarta Pasar Senen tujuan Solo Purwosari guys. Sayangnya pandemi corona ini belum berakhir, jadinya lalu lalang kereta api hanya itu-itu aja. Seandainya pandemi corona ini sudah berakhir, pasti di sini kita bisa melihat kesibukan lalu lalang kereta api guys. Dan tidak terasa
waktu nongkrong di sini sudah hampir 1 jam, guys. Ya, saking nikmatnya ya, sampai nggak kerasa udah hampir 1 jam. Dan sekarang saatnya untuk pulang. Ya, sampai sini dulu review warung kopi Sepuran ya. Mungkin next time bisa review lagi. Oke, see you on the next time.